behind the scene dari kelakuan. My Lilin. Misalnya sekarang udah ngerti ya gitu-gitu aneh, Fris. Samuel, happy birthday Samuel. Akhirnya jadi, yeay. Akhir apa? Cepetan. Udah, gue gak terlalu, gue tim Iron Man, gue bukan tim Captain America. Ini tuh Iron Man. Harusnya kayak, ini Captain America ya. Jadi kayak udah so jadi gitu, gue di sosok untuk film pakai seru banget, tapi gue bisa melihat ini dan semuanya. Kamarnya karena udah kita geratak. Terima kasih lo, gue harus rapihin kamarnya lagi. Gue bingung deh, karena kayak pengecekan kayak gitu. Apa yang dicek sih? Yo, akhirnya sampai nggak tahu di mana. Ini kayak daerah Cina-Cina ngumpul. Sumpah lo berani ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, pokoknya gue bukan bermasuk rasis sih, cuma kayak emang daerah-daerah Cina Wumpu tuh di sini. Ini di mana? Di The Breeze deh, gue gak tau dimana, cuma kayaknya parkir alternatif ini, Breeze. Dan gak tahu mau ngapain, karena baru saja disurprise-in sama dua makhluk itu dan dibawa kabur paksa. Kayak gue mau di paksa traktir juga. Kayak gue mau diporotin sih mami, gue gak tahu gue bisa hidup atau gak besok. Tapi kayak yaudahlah. Kayak di Jimbaran gitu gak sih? Mulai dewasa, mulai penuaan diri gitu. Ya. Iya gitu, kayak gue tuh sepanjang tahu orang tua gue ini, kalau bisa gue naik tangga tiap hari ke kampus. Ini kan lebih nyampe. Iya. Tadi gue mau pesenin itu. Hai dunia Samuel, gue mau hadir di vlog kalian. Jadi ini dalam rangka ulang tahun Samuel dan iya. Gue ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 27 April. Sekarang tanggal? Masih tanggal 5 Mei. Dua hari lagi ulang tahun gue tanggal 7 Mei, jangan lupa ya guys. Iya, tadi kita mau dibeliin bareng-bareng. Nanti iya. Jadi kita lagi ditraktir di The Pool The Breeze. Iya. Rekomen siapa? Jawab, rekomen siapa, arahin segala. Jadi sudah gak tahu, Frisa yang nyuruh. Tadinya mau sushi teh, ternyata gak sih gue? Tadinya mau sushi teh, tapi close order. Makasih lo mas-mas sushi teh, udah bikin PHP. Kayaknya kelok deh. Enggak ya? Enggak, udah balik lagi. Nah, sekarang kita mau minum. Yo, kenapa? Setelah kita snap ini, udah ya selesai, nggak boleh ada yang pegang handphone lagi. Banjir soal snap. Oke, okay. Halo, taro ini merah itu. Itu apa? Lu tinggal letakin nggak? Stop, gue tau. Ini deh Jamel. Aman.
Ya iya. Wah, enak banget. Apanya? Kancingnya. Metro tapi internet. Kita janjian mau jalan tuh berapa lama? Dari ulang tahun, dari bulan Oktober. Sumpah ya, kita gak jalan-jalan deh dari bulan Oktober. Kira-kira ketemu lagi. Lo tuh yang akan menghilangnya. Iya. Lo gue makannya udah terpen banget. Enak gak? Apanya? Ini apa? Jamur dong, asuhan. Terakhir ketemu di Food Fighters ya? Hah? Enggak. Udah sih dia. Lupa gua. Ini kan jadi main-main juga. Food Fighters tuh pas di jalan-jalan ya main-mainnya. Saya lahir main di Food Fighters kan? Iya kayaknya. Parah sih ini muka cuma celeng banget. Masih berjuang karena mereka berdua belum makan. Enggak, Frisa. Belum makan kok. Pengen rawat. Frisa tetap nyetir. Liftnya mati, hebat. Enggak. Tapi sekarang juga mau apa? Gimana cara pakai lift? Isi ya, nah itu dia. Kok bisa? Pakai apa tadi? Di. Oh, gitu. Oke, diot. Ini ada turun lagi? Enggak. Ya ini, kuy. Yo, selesai akhirnya setelah makan-makan sama. Nah, terus kita kejebak di sini. Iya, terus ini gimana cara? Kita upload di chat. Tuh kan makanya dibilang ini dilarang bersandar pada tombol lift karena dia kena digituin. Jadi ini bakalan kayak gimana? Tapi ini enggak turun, El. Ini enggak turun. Karena enggak ada yang pencet. Itu udah turun. Enggak, El. Oh, karena kita enggak pencet lantainya, goblok. Liftnya kayak cuma di sangat sensitif di ini. Keren banget sumpah. Kita sedikit gila, ya nyala parah. Lift Sky E kalah. Sky E itu yang di itu kan? Itu nggak pentable itu waktu itu? Apa gimana sih? Iya yang di pinggir kolam bukan pentable. Ya coba pecat. Tunggu Frisa. Ya jadi kita di tutorial cara pakai lift di The Breeze buat ke The Fools ya. Jadi caranya begini. Ah mampus gak? Salah. Pulang.